Terungkap, Lesti Kejora dan Rizky Billar nikah siri pada April 2021. Lesti Kejora dan Rizky Billar menjawab tentang kebenaran menikah siri duluan. Rupanya pasangan viral itu menikah siri atau secara agama pada April 2021. Diketahui selama ini muncul kabar Rizky Billar dan Lesti Kejora menikah pada awal 2021. Lalu yang dimaksud adalah pada April 2021. Iya, maksudnya awal tahun nikah secara agama itu ya pada bulan April. Ujar Rizky Billar dikutip dari salah satu acara televisi. Sebelumnya dalam acara tersebut penampilan video pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang berlangsung pada April 2021. Tampak pernikahan itu dihadiri beberapa keluarga inti dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka semua tampak seragam menggunakan pakaian serba putih. Begitu pula sang pengantin Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tampak Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi penghulu yang mengesahkan pernikahan siri Rizky Billar dan Lesti Kejora saat itu. Proses ijab kabul tak berlangsung lama. Rizky Billar menyelesaikan hal itu dalam satu kali tarikan nafas. Usai itu, keduanya lalu dinyatakan sah menikah secara agama. Kini Billar ada dua wanita yang paling penting buat Billar. Ini dua wanita yang akan membawa surga untuk Billar. Ada ibu dan ada istri, tutur Ustadz Subki Al-Bukhari dalam video itu. Usai menjalani akad, mereka kemudian bersungkeman kepada kedua orang tua. Tampak keharuan mengisi momen tersebut. Rizky Billar dan Lesti Kejora saling memeluk orang tua mereka. Sesekali terdengar isak tangis dan pesan dari orang tua pengantin baru ini. Maafin saya ya ma, ujar Rizky Billar sambil memeluk ibunya. Jaga Lesti ya, jangan keras-keras, yang sabar ya, sahut sang bunda. Lalu pelukan Rizky Billar sampai pada ibu mertuanya, ibu dari Lesti Kejora. Sang ibu berpesan agar Rizky Billar dapat menjaga putrinya itu. Didoakan pula agar cita-cita mereka tercapai. Titip anak mama, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai ya. Ujar ibu Lesti Kejora pada Rizky Billar yang tengah bersungkem di hadapannya. Sementara itu, sang ayah Lesti Kejora berpesan agar Rizky Billar tak terlalu memanjakan anaknya itu dengan kekayaan. Justru sang ayah meminta agar Rizky Billar dapat memimpin ibadah dalam keluarga kecilnya itu. Titip dedek, jangan dimanjakan dengan kekayaan, dengan barang. Pimpin dedek dalam ibadahnya, itu yang paling utama, ucap sang ayah. Sebelumnya diketahui, publik merasa Lesti Kejora dan Rizky Billar berbohong terkait pernikahannya kemarin. Bahkan pernikahan siri mereka disebut seperti ditutup-tutupi. Lesti Kejora lalu membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan pernikahannya pada April 2021 itu tak sama sekali ditutup-tutupi. Lesti Kejora bahkan menegaskan bahwa pernikahannya itu juga dihadiri beberapa teman-teman terdekatnya. Lesti Kejora juga memberitahukan Ramzi dan Irfan Hakim yang merupakan rekan kerjanya. Enggak, pernikahan ditutup-tutupi karena orang sekitar dedek sudah aku ceritain, ucap Lesti Kejora. Dedek justru malah jauh lebih alhamdulillah, lebih bebas ketika dikasih tahu dedek sudah isi atau hamil dan sudah melakukan pernikahan agama, tuturnya. Sementara itu, pengakuan Rizky Billar dan Lesti Kejora soal nikah siri ini tampaknya tak dapat sambutan hangat dari publik. Alih-alih didukung, Rizky Billar dan Lesti Kejora justru dianggap melakukan pembohongan publik. Pernikahan secara negaranya yang disiarkan besar-besaran di TV diduga jadi pemicunya. Keadaan makin rumit ketika Lesti Kejora mengaku sudah berbadan dua,
saat akad secara negara 19 Agustus 2021 lalu. Satu persatu kecurigaan publik mulai terbukti di depan mata. Mirisnya, bukan cuma publik yang merasa tertipu dengan pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sejumlah rekan artis pun merasa dikibuli oleh pasangan pengantin baru ini. Gilang Dirga adalah salah satu artis yang merasa dikecewakan. Diketahui sejak awal, Gilang Dirga adalah salah satu artis yang mendukung asmara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lesti Kejora pun sudah dianggap Gilang Dirga seperti adik sendiri. Kini Gilang Dirga menyebut selama ini dirinya lah yang GR karena merasa dekat dengan Lesti Kejora. Sebab faktanya Gilang Dirga sama sekali tidak tahu soal pernikahan siri Rizky Billar dan Lesti Kejora. Lo tahu ada pernikahan siri itu sebenarnya? Tanya Nikita Mirzani, dikutip dari YouTube Crazy Nick Meril pada Selasa 5 Oktober 2021. Enggak, jawab Gilang Dirga sigat sambil menggeleng. Gilang Dirga menduga rekan MC-nya seperti Irfan Hakim dan Ramzi tak tahu soal ini. Kemungkinan rekan-rekan artis lainnya yang ikut besarkan nama Lesti Kejora dan Rizky Billar tak tahu soal ini. Satu Indosiar enggak ada yang tahu? Tanya Nikita Mirzani lagi. Kayaknya enggak deh, enggak ada yang tahu. Gue enggak tahu kalau mereka udah tahu, tapi diem ya. Cuma feeling gue kayaknya enggak ada yang tahu deh, jelas Gilang Dirga. Gilang Dirga sendiri tahu soal pernikahan siri Rizky Billar dan Lesti Kejora saat akad nikah kedua digelar. Awalnya Gilang Dirga mengaku memang merasa kecewa dengan sikap Pak Sutri itu. Namun seiring waktu berlalu, Gilang Dirga sadar dirinya sudah tak ada lagi urusan dengan keduanya. Kalau dibilang kecewa, udah enggak sih. Menurut gue, mereka udah nikah, urusan gue enggak ada lagi, pungkasnya.